rekan-rekan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan atau yang mewakili beliau, para pimpinan OPD, Bapak Kapolres Sinjai. Ya. Siap. Oli. Kabupaten Sinjai. Hari ini Minggu 11 Februari. Undang sandi istirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum wabarakatuh. Apel memasuki lapangan dan mengambil alih barisan. Demokrasi maju. Kalau ini kan hampir semua ya dilakukan apel siaga dalam rangka memaksimalkan patroli pengawasan kita nanti berbasis TPS. Nah, tujuannya apa? Paling tidak mengingatkan kendali pengawasan itu harus maksimal di TPS. Nah, yang kedua tadi itu tadi bahwa kita berfokus pada dua aspek pengawasan. Pertama, esensi nilai dari hak konstitusi warga, bahwa semua orang yang bersyarat itu harus menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara. Kendala teknisnya, misalnya dia tidak terdaftar dalam DPT, maka dimaksimalkan harus terakomodir dalam DPK. Kemudian memastikan suara ini benar-benar tidak terjadi manipulasi. Makanya kita bertugas menjaga kemurnian suara pemilih. Itulah pengawas ketika ada masalah terkait dengan angka-angka di C1 harus ada koreksi yang mampu dilakukan oleh pengawas TPS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.